Aparat Satlantas Polres Temanggung memiliki cara berbeda dalam operasi Candi 2023. Mereka memberikan hadiah berupa jamu dan arum manis kepada pengendara sepeda motor di kawasan alun-alun Temanggung karena telah tertib berlalu lintas. Meski awalnya sempat kaget dengan razia tersebut, namun para pengendara ini mengaku simpati dengan metode baru polisi dalam penegakan hukum berlalu lintas. Sempat kaget nggak? Kaget. Dikirain apa, Mas? Dikirain momen tilang, dikasih arum manis sama jam. Bagus, bagus. Responnya buat masyarakat, gitu, Pak. Hadiah tersebut merupakan bentuk penghargaan dari kepolisian untuk meningkatkan motivasi warga agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Maksudnya tujuan saya membaikan jamu terhadap para pengguna jalan, itu betul dapat terima kasih di Kota Temanggung dan di sekitaran luar ini, pengendara pengguna jalan telah tertib untuk yang harus manis itu. Terima kasih kepada anak-anak kita di usia dini sudah terdidik dan dilatih dengan menggunakan helm. Jadi tujuannya untuk inflasi penuh bangsa ini tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara dini. Operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 yang digelar sejak tanggal 7 hingga 20 Februari ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Ahmad Farizal, Jogja TV.